ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Itu yang menentukan apakah dia akhirat atau tidak. Dan kalau dia bilang 3 hari 3 malam, saya 1 bulan sebenarnya dapat masalah ini 1 bulan aja. Lihat saya dari dulu sampai sekarang sama nggak? Sama atau berubah ceramah saya? Sama atau berubah? Sama atau berubah? Nah kalau dia dulu ceramahnya beda, kita harus cinta sama Hawa. Karena masih dari Hawa ini orang cucu Rasulullah, harus kita agungkan, harus kita hormati. Sekarang beda. Habaib Ibn Ada, Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, terputus, saya sudah teliti begini. Baik berdasarkan ilmu, atau berdasarkan guru-guru kalian, atau apapun dari yang kalian dengar, atau yang kalian teliti, atau yang kalian pelajari. Adanya Habaib, adanya Syara'if, adanya Sadah. Habaib jamak dari Habib, Sadah jamak dari Sayyid. Prof. Ashraf adalah jamak dari Syarif. Nah, itu ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Saya duduk dulu. Ente mau percaya Habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Awas, itu yang menentukan kadar keimananmu. Dan itu juga yang menentukan engkau membahagiakan Rasulullah atau kamu akan menangis Rasulullah. Itu yang menentukan kau bakal bahagia dunia, celaka dunia, bahagia akhirat atau celaka. Itu juga kepercayaan kalian, keyakinan kalian, itu juga yang menentukan nanti di akhirat kalian bakal dihalalkan melihat wajah indah Rasulullah atau diharamkan melihat wajah indah Rasulullah. Semua tergantung kalian. Saya tidak mau memberikan pendapat apapun. Habaib Ibn Ada, Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, terputus, saya sudah teliti begini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan ya Allah, saya kan bilang, kalau dia bilang 3 hari 3 malam, saya 1 bulan.